Siap, siap. Yang pikir siapa tadi? Ini untuk generasi penerus, Bapak. Bang, jampeh lo, Bang. Siap, siap. Insya Allah, tumbuh. Subur, tanahnya. Tanahnya subur, Bapak. Pak Iwan mana, Pak Iwan? Ada di ujung, Bapak. Persib kudu menang. Kudu menang, atuh. Jadi, Jabar kahiji. Jabar ngahiji. Siap, mantap. Ya, mantap. Mohon izin, Bapak. Lari sana, lari, lari, lari. Lari, lari, lari. Lari, lari. Lari. Guys, Bapak Pangdip, guys, lagi nanam penanaman pohon bersama, guys. Betul, ibu nggak nanam ya, guys? Nanam Panglima, nanam. Bapak Pangkostrat, guys. Siap, siap. Ini untuk generasi penerus, Bapak. Bang, jampeh lo, Bang. Siap, siap. Insya Allah, tumbuh. Subur, tanahnya. Tanahnya subur, Bapak. Pak Iwan mana, Pak Iwan? Ada di ujung, Bapak. Padanya. Kita jampeh dulu. Mana Pangdam, mana? Pak Wakapolda, berapa ini? Berapa kontraknya? Siap, siap, siap. Kayak lagu dia. Mantap, mantap. Rame-rame, Bang. Rame-rame, Bang. Oke. Ayo, ayo, foto rame-rame. Oke, oke. Lagi, Pak. Depan dulu, Pak. Oke, oke, oke. Mantap. Mantap, persada. Oh ya ya ya, Siliwangi. Mau Siliwangi. Sampai sore kita di sini.
di saung-saung itu kalian bisa ngopi juga sambil enjoy, bro. Ini sawah nih sebetulnya. Keren. Mantap. Mantap. Keren banget deh. Ini kayak disewakan apa? Kayaknya disewakan, bro. Wih, keren ya. Pengen nyoba juga nih. Ya, bawa keluarga ke sini ya. Iya. Suasananya wah, pokoknya mantap deh. Keseruan ini, keseruan ngikutin Bapak Panglima. Siap. Kita harus ngikutin polisi militer depan kita ini. Come on.
Selamat pagi ini Pak Dandim. Pagi. Hai. Pagi. Pak Aster semangat terus ini Pak Aster. Harus semangat. Siap. Hidup ini semangat, sehat, semangat. Siapa? Isi hari ini semaksimal mungkin. Nikmati. Mantap. Hari besok untuk penyakit. Kemarin sudah lewat. Hari ini. Hari ini kita maksimalkan dan penuh dengan optimis. Siap. Sehat dan semangat. Siap, Pak. Ikhtiar mencari ridho Allah. Amin. Oke. Okay? Amin. Kopinya mantap, Bang. Jos. Mantap ya, ini. Cenghar pasti. Cengharnya. Jos. Gandos. Keren. Suasananya adem, ngopi wah asik, asik ya. Asik pisan. Mantap. Siapa? Ini kopi harus dihabisin ini. Siapa? Woi, tetap semangat, Pak. Semangat. Semangat. Kita ngopi dulu, Bapak toh ini. Nih, kopinya mantap nih. Kopi kesukaan Persib Bandung kebanggaan, mantap, Bro. Enjoy, mantap. Nuhun Ciwide, Warung Kopi Gunung, nuhun. Bapak Panglima akan segera berangkat menuju Ranca Upas. Mantap Bapak, pagi-pagi di Ciwide, keren nih. Udaranya sejuk, ngopi enak ya Pak ya. Adem banget Pak, Bapak kan sukanya daerah adem Pak. Makanya pakai double. Siap. Sekarang kita mau ke Ranca Upas ya Pak. Ranca Upas. Mantap. Ikut ya. Siap, ayo tuh Pak, saya udah di sini. Siap Pak. Pak Dandim juga tuh. Oh, keren Pak Dandim. Mantap. Semangat. Semangat. Ibu-ibu atur nuhun. Tadi tadi sopnya keren, enak ya. Wilujeng enjoy hari ini. Mantap, mangga. Mantap ini Bapak kita. Makan belum? Sudah Pak. Sudah. Oke. Oke. Siliwangi adalah kita. Kita adalah Siliwangi. Mantap. Persib Pak. Persib kudu menang. Kudu menang atuh. Jadi Jabar kahiji. Jabar ngahiji. Siap. Oke. Mantap. Ya, mantap. Pak Purba. Duh. Mantap, Pak. Upas Ciwide. Dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama penggunaan kawasan hutan untuk daerah latihan tempur Kodam 3 Siliwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Divisi Wilayah Jabar dan Serang Banten, ini lebih luas wilayahnya. Oleh Kepala Divisi tinggal menyerang aja kita Kang ya. Wakil Bupati yang saya hormati serta rekan-rekan yang hadir hari ini, serta yang saya cintakan dan saya banggakan, masyarakat sekitar Ciwide. Salam Bu, sehat Bu ya, nanti makannya diganti. Habis kasihan ibu-ibu ini nunggu kelamaan, tapi ya nggak apa-apa Bu ya, kita sama-sama saling memberi informasi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini, untuk bisa saling memahami, saling mengerti, dan yang terakhir saling membantu. Berawal dari masa saya Kasdam menganggap perlu bahwa kelanjutan dari Citarum ini harus kita lihat dari muaranya atau dari awalnya, di mana pemeliharaan ekosistem, kemudian lingkungan hidup, dan juga pendekatan-pendekatan teknologi yang perlu kita sinergikan. Kita tidak bicara latihan tempur
tapi saya mengajak kepada teteh, akang, masyarakat di sini, mari kita sama-sama perang. Ya, karena perang ini tidak dengan tembakan, tapi dengan kemampuan kita mengelola sumber daya alam sebagai suatu potensi pertahanan. Implikasinya adalah kegiatan perekonomian, kemudian pemeliharaan sumber daya manusia itu sendiri, kemudian aspek pendidikan, kesehatan, dan seperti itu. Kita sama-sama memelihara hutan sebagai suatu sumber utama kehidupan masyarakat. Perlu kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, dan juga para stakeholder swasta yang bisa kerjasama di sini. Saya atas nama Angkatan Darat juga mohon bantuannya untuk bisa lebih mudah diterima oleh masyarakat dan hilangkan opini-opini yang terjadi saat ini menjelang-menjelang pemilu. Tidak ada lagi yang saling menghasut, tapi kita minta segera saja wujudkan apa yang menjadi janji-janji tersebut sehingga masyarakat kita bisa melaksanakan kehidupan yang berlanjut. Kalau dalam kepentingan militer, Indonesia mempunyai kemampuan perang gerilya dan perang berlarut. Artinya kita bersama masyarakat melaksanakan peperangan. Ini yang tidak pernah negara lain punya. Jadi kami juga punya kepentingan, masyarakat punya kepentingan, pemerintah punya kepentingan. Ujung-ujungnya sistem pertahanan negara kita adalah sishankam merata. Jadi masyarakat bersama kita semua terpilah menjadi komponen utama, cadangan dan pendukung harus sama-sama melakukan. Itu saja sebagai pengantar saya, mohon maaf terlalu panjang, tapi kembali lagi kita perlu sharing informasi. Kenapa Pak tentara di sini ya? Ya kita bagian daripada semuanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, mohon izin Bapak untuk tetap tinggal di tempat. Dan cindera mata selanjutnya dari Bapak Pangdam 3 Siliwangi kepada Kadiv Regional Jawa Barat dan Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa akan saya pimpin menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, puji syukur kami persembahkan kehadiran-Mu atas karunia nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua sehingga dapat melaksanakan acara penandatanganan kerjasama Kodam 3 Siliwangi dengan perhutani. Semoga Engkau ridhoi. Ya Allah Tuhan yang maha kuasa, jadikanlah acara ini sebagai upaya meningkatkan kebersamaan dalam mewujudkan program kerja latihan tempur TNI Angkatan Darat yang bersinambungan. Untuk itu ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan kelancaran agar kerjasama ini dapat berjalan dengan membawa keberkahan. Ya Allah Tuhan yang maha pemurah, hanya kepada-Mu kami mohon pertolongan. Oleh karenanya, kabulkanlah permohonan kami. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Lagi.
Untuk bapak-bapak dan ibu. Iya. Kelihatan cara megang burungnya. Kiri kanan, kiri kanan. Satu, dua, tiga. Siliwangi. Tupai. Kapas ke Injo ini enggak bisa terbang ini ya. Banyak burungnya itu. Ngeliatin orang. Tahu dipoto jadi pingin masih foto. Musang itu Pak. Awas musang. Oh, aduh musang. Mengintip ya. Lari sana. Lari. Ular mana? Hey. Ayo lari sana. Ayo. Oh, dia tahu di foto dulu. Siapa? Ular. Kejar aja. Oh iya. Takut anjing dia ternyata. Nah, alhamdulillah lepas kamu. Apa ini? Kenapa musangnya di sini? Banyak, hey. Wah, itu bisa dimakan sama musang itunya. Oh. Dia lagi. Nah, kalinya. Wah, merdeka. 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 Jadi makan biar beranak pinak ya, berkembang biar. Amin. Doanya izin Bapak, apa yang Bapak harapkan dari kegiatan ini Pak? Nah, kalau diharapkan kita udah lama mengharap ini kan. Pertama alhamdulillah sudah disepakati dan sudah ditandatangani bersama atas izin untuk pengelolaan hutan. Kemudian yang kedua masa konservasi, kemudian kita coba membangun ekosistem, dan terakhir ya kita mencoba meningkatkan sumber daya alam kita ini sebagai suatu potensi lah ya. Kita bersyukur nih punya lahan luas, kemudian punya masyarakat yang juga edukasi bertambah. Siapa lagi hidupnya kalau nggak dari yang seperti ini, nah, kan itu. Jadi mau tak mau kita masyarakat pemerintah juga harus komit. Yang pertama, kemudian yang kedua ya, harapan yang kedua bisa menghasilkan nilai ekonomisnya, syukur-syukur sosial budaya masyarakat juga bertambah, dan yang ketiga kita bisa menemukanlah setidaknya ada teknologi-teknologi baru mungkin terapan dari masyarakat ini, kita coba support, kita tunggu nanti dari pemerintahan daerah bisa memfilter orang yang punya nilai-nilai lebih dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Bapak Wakil Bupati akan menambahkan? Cukup saya kira. Kali aja mau bikin studio alam untuk syuting Pak. Nah, harus dong, namanya juga alam. Semua dipakai terserah kepentingan, yang penting bisa ya. Siap Pak. Terima kasih Bapak. Kadipnya.
ya Arif, rasa syukur lah bahwa sudah terjadi kolaborasi semua pihak dalam hal ini. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini memberikan berkah manfaat buat seluruh baik alam, manusianya, dan juga tentu saja buat kesejahteraan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Cukup. Cukup. Ya. Pak, tadi ayam goreng Pak, Siliwangi, maung Pak, tadi nah. Belum. Siap. Maung bapak-bapak. Boleh mundur. Dari tadi belum maung Pak. Maung. Sini. Bapak tar ikut dong. Bapak lah konsisten. Semuanya maung. Mundur lagi. Teriak maung. Satu, Bapak izin. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Siap, terima kasih. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Ya sudah. Cuma gitu, Bang. Cuma gitu aja, Bang Radian. Cuma gitu doang. Dia nggak bisa terbang. Stres, lelah kali. Dia bilang abang lelah, bro. Abang lelah. Padahal ini mau dilepasin. Kamu silakan terbang. Tuh ke alam bebas. Terbang. Takutnya dimakan musang tadi ini. Enggak, kucing apa gimana pun seperti itu. Iya. Mau diambil lagi? Yang jalan-jalan aja dulu. Bang, kuat hari ini apa? Jadi saya sedang menjaga berat badan biar tidak kurus, dan sedang perawatan kulit biar tetap hitam. Mantap, Siliwangi berhasil. Yeay. Bapak Pangdam akan segera meninggalkan Ranca Upasko. Hatur nuhun sadayana perhutani masyarakat Ciwidey, hatur nuhun. Mantap. Ranca Upas. Kita berada di mana Pak Edi ini? Ranca Upas, tempat rekreasi. Ada muda-mudi juga di sana. Ada binatang Sepa. Juga tuh, kijang ada kalau nggak salah. Ada kijang, Bapak Panglima, Bapak Pangdam datang ke sini dalam rangka PKS dengan perhutani. Mantap. Ini perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama untuk dijadikan daerah latihan. Latihan tempur. Mantap. Pokoknya mantap. Siap. Hayu Pak Kajas, come on, kita ke Bandung lagi. Ayo. Siap. Tunggulah. Mana? Pakai apa nih Pak? Oh, kirain pakai yang BMW itu? Enggak. Masih. Jangan, BMW masih lepas rantainya itu. Bisa aja Pak Suryana. Masih. Siapa? Masih masuk perawatan dulu. Ya, oke Pak. Mantap. HP itu apa? HP yang ketinggalan. Pak Dan Dim Cianjur hadir juga. Mantap ini. Pak Dan Rem selalu ada. Mantap. Ini yang punya rumah ini. Serius aja. Siapa? Mengantar Bapak Pangdam pulang ke Bandung. Salam ke Viking Ranca Bali nya Pak. Siap. Nuhun Bapak. Foto salam dunia. Siap. Bapak saya teh. Bapak Cece nuhun Bapak. Bapak Cece Hermawan. Siap. Nuhun Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam.